Mulai hari Selasa 8 Agustus 2017, PLT Sekda menduduki kursi jabatan sebagai pelaksana harian Bupati Pati selama 2 minggu. Pelaksana harian menempati kekosongan pemimpin daerah sebelum pelantikan bupati yang baru. Dan sesuai dengan surat edaran Mendagri, memang yang ditugaskan menjadi pelaksana harian selama kurang lebih 2 minggu adalah PLT Sekda. Sehingga nanti Pak Suwaryono mengampu pelayanan masyarakat selama kurun waktu 2 minggu, bukan satu kebijakan. Kalau yang kebijakan nanti menunggu kepala daerah definitif, karena ini hanya mengisi agar kurun waktu, tenggang waktu 2 minggu ini untuk tidak ada pelayanan yang berhenti. Sementara selama menjalani masa cuti, Haryanto kembali disibukkan dengan urusan keorganisasian. Oksanuraje, Simbang 5 TV, melaporkan.